Baik pemirsa, kembali kita saksikan lanjutan pertandingan antara tim putri Bandung BJB Tanda Mata berada pada Gresik Petrokimia Puslata Koni Jatim di ajang Proliga 2020 yang saat ini memasuki pekan ketiga putaran pertama set yang ketiga. Kali ini Bandung BJB Tanda Mata lakukan serve lewat Putri Andia Agustina. Ya, poin pertama tadi dibuka untuk Bandung BJB. Kesalahan lakukan Kalisa berawal dari reception yang memang tidak sempurna tadi dari Siti Ramadhani. Satu kosong, Putri Andia kembali lakukan serve. Terima tadi Mediol, Kalisa, Bella berhasil ditahan, masih bisa. Dari belakang Mediol. Kali ini Perovic berhasil melewati blok Kalisa dan juga Bella. Back attack lakukan Nicoleta Perovic. Dua kosong, kembali Putri lakukan serve. Terima Mediol, Kalisa, Aisyah masih bisa ditahan. Dari belakang lagi Perovic, terus menuai angka bagi Bandung BJB Tanda Mata. Serangan lakukan Nicoleta Perovic. Dua poin sudah dihasilkan dengan pola yang sama. Gagal tadi upaya Kalisa menahan back attack lakukan Perovic. Kembali Putri Andia lakukan serve. 3-0. Kalisa dan kali ini Bella masih bisa ditahan. Mutiara, ada Aprilia menganang. Oh, sulit buat Aisyah tadi untuk bisa selamatkan bola kedua. Lalu jauh tadi, bola meninggal. Akan arena pertandingan telah berhasil ditahan tadi oleh Kalisa, namun sulit untuk dilanjutkan oleh Kalisa. 4-0, masih angka bertambah untuk Bandung BJB. Terima Mediol, Kalisa, dan kali ini Bella, tipol lakukan. Kalisa dari belakang Mediol, tipol lagi, Perovic. Dan kembali dari belakang Nur Laili, berhasil ditahan dan Aisyah. Bisa ditahan Nur Laili, lewat tadi passingnya, bisa diselamatkan Perovic dan kembali pada Perovic. Lalu melebar tadi, back attack lakukan Perovic. Cahya Pitaloka kali ini lakukan serve. Baik serve-nya, terima April, lewat passing April, masih bisa selamatkan Nur Laili. Tasya. Gagal, iya. Lalu sulit tadi bagi DK Asipa untuk bisa jangkau pantulan bola dari Tasya. 2-4. Kembali Dea lakukan serve. Baik serve-nya, terima Tasya. Mutiara. Quick fight terlalu rendah tadi, umpan yang disorongkan Mutiara untuk DK Asipa. Sehingga gagal tadi serangan cepat yang coba dilakukan DK Asipa. Tiga empat,
Tiga angka beruntun sudah diraih Gresik Petrokimia. Kembali dia lakukan serve. Terima Nur Laili. Umpan Mutiara. Kali ini Perovic yang dituju. Berhasil tahan Mediol. Gagal diselamatkan tadi oleh Aisyah. Terlalu jauh. Ya. Lagi-lagi kita saksikan bagaimana back attack lakukan Perovic. Tidaknya sudah 3 poin dihasilkan oleh Nikoleta Perovic. Berpindah bola 5-3. Mutiara kali ini lakukan sel. Terima Medio. Kalisa. Tipol tadi Aisyah. Bisa diselamatkan. Mutiara dan kali ini Aprilia lakukan tipol. Kalisa. Tasya. Bella. Berhasil diblok dengan baik tadi Perovic. Dipayungi dengan blok rapat tadi oleh Nikoleta Perovic. Open fight lakukan oleh Bella. Enam tiga kembali Tri Retno Mutiara lakukan se toser dari Bandung BJB tanda mata ini. Ya di dalam amatan yang tidak akurat dari Bella Sabrina. Sebab tadi Mutiara jatuh di sudut posisi 5 dari permainan Gresik Petrokimia. Tujuh tiga. Kembali Mutiara lakukan serve. Baik serve-nya. Masih berupaya diselamatkan. Medita, Tasya. Dan kali ini Aprilia Manganang. Menghujam keras tadi. Open fight lakukan Aprilia Manganang. Gagal tadi upaya Aisyah. Ayu Ristalia menahan. Open fight lakukan Aprilia Manganang. 8-3 memimpin Bandung BJB tanda mata di set yang pertama. Ya. Perovic 22-11 masih unggul Bandung. Jump shot tadi lukan tadi Rani. Switch fight masih bisa dari belakang. Rani berhasil diblok tadi, namun gagal tadi upaya lakukan Rara. Dua blok tadi yang coba mengganggu Rara dan juga Medita, namun gagal tadi mengenai tangan Rara, namun jatuh di area permainan Gresik Petrokimia. 23-11. Rara selamatkan. Free ball. Tasya. Umpan Komang. Ya, satu serangan tadi lakukan Rani Tiawati, namun nyatakan keluar nampaknya. ...12-23. Ya, terus kita saksikan dominasi para pemain Bandung BJB tanda mata. Nambah angka kembali, 24-12 kita saksikan. Tipol saja tadi dilakukan. Legisa Nur Aisyah. Match point 24-12. Deka lakukan serve. Terima tadi Rani. Umpan Rara. Mediol masih bisa ditahan. Saya selamatkan. Umpan Rara. Dari belakang Bella. Di dalam. Back attack lakukan tadi Bella Sabrina. ...13-14... Medita Pika lakukan serve kali ini. Terima Nur Laili. Umpan Komang. Tipol lakukan. Masih bisa. Rara tipol. Oh, baik tadi tipol lakukan Rara. ...14-24. Tidak sempurna passingnya tadi Tasya. Free ball. Bella. Umpan Rara. Free ball tadi lakukan.
Dia Cahya Pitaloka. Gagal tadi upaya blok yang dilakukan Tasya. Tasya Nur. 15-24. Medita kembali lakukan serve. Terima Nur Laili. Umpan Komang. Dan kali ini Pike lakukan. Ya, keluar nampaknya tadi open Pike lakukan Legisa Nur Aisyah. ...16-24, masih Medita lakukan serve. Terima Tasya, Komang, Nur Laili. Ya, akhirnya open play keras Nur Laili. Gagal tadi ditahan oleh Rara, keluar tadi bloknya. Dengan demikian set ketiga ini 25-16 dimenangkan oleh tim Putri Bandung BJB Tanda Mata. Dengan demikian laga ini dimenangkan Bandung BJB Tanda Mata dengan skor 3-0, 25-20, 25-12 dan 25-16.